Pemirsa, tahu gak sih ada dua orang jomblo nih ya. Dan lucunya kalau ditanya soal jodoh, jawaban mereka ini beda-beda. Yang pertama ada Tukul Arwana. Nah, kalau ditanya soal jodoh, dia selalu aja ngeles. Emang lucu bapak yang satu ini ya. Nah, kemudian ada lagi Wika Salim. Kalau Wika Salim beda cerita. Dia kalau ditanya soal jodoh, dia akan selalu menjawab jawaban yang sama. Kira-kira apa jawabannya? Kita cari tahu. Kamu aja, seneng aku malah nyari kriteria kayak kamu tuh semua ada komplit itu bantal guling jadi satu itu semua. Untuk anak sendiri ada nggak menurut buat menikah? Oh anak saya menikah. Kuliah semua, anak saya sudah bekerja semua, jadi alhamdulillah mengalir juga. Sudah ada kesempatan seperti apa sih? Iya. Tapi nggak ngerasa kesepian nih mas? Iya, Ya mau rame ada kamu enggak kesepian loh. Kamu juga bagus bibirnya kayak lemari es lah itu. Kalau dia menetas ngomong mencerat lah. Oh iya semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa berkah untuk semuanya. Mas ya. Bangun bisnis lagi enggak sih artinya kan ada rumah kontrak kan segala macam. Banyak itu melanjutkan dan malah ditambah lagi kan aku melanjutkan program-program dari almarhum istri saya. Jadi saya ngikuti aja dan ini begitu ada rezeki berkah lagi saya sharekan lagi biar untuk ke anak-anak. Masih single, mana dong? Udah gak single juga ya? Masih sendiri. Kenapa masih sendiri? Kenapa ya gimana? Belum ada jodohnya. Nemu kata duit jatuh gue nemu. Calonnya mah belum ada, makanya tolong dong teman-teman cariin dong. Udah pada punya bini, males gue. Emang kriterianya kayak gimana sih sampai susah banget nih dapetin? Sebenernya mah. Kita mah standar-standar aja, yang penting mah sama-sama sayang, sama-sama ingin memberikan kebahagiaan. Ya, itu aja. Nggak jadi deketin sama Gofar? Gofar udah punya cewek kali. Enggak, sama Gofar mah kita baik aja hubungannya. Kadang suka bingung kalau ditanya tipe, karena sebenarnya kalau aku tuh orangnya lebih kayak kenal dulu, ngobrol, kalau memang nyaman, biasanya itu bisa berlanjut jadi agak lebih serius hubungannya. Tapi kalau misalkan kayak misalkan baru kenal gitu nggak bisa langsung suka, jadi kayak aku kalau ditanya kriterianya nyaman dulu sih pertama, yang penting nyaman dulu. Oh 2020 kan waktu itu ditanya sebenarnya harapannya apa di 2020, pengennya sih ada yang ngelamar gitu kan. Sebenarnya mah gitu kalau ditanya yang ngelamar siapa ya belum tahu, ribet punya pacar bule ntar gue nggak bisa ngobrolnya ya. Kalau ada bulan yang demen sama gue mah ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi enggak tahu, masih misteri. Ya iya mah agak trauma lah, jangan sampai gue jadi janda dua kali. Ya kami tahu coy, gue jadi jalik. Makanya ya lebih hati-hati dan enggak mau buru-buru gitu, lebih ke situ sih. Pertimbangannya ya pastinya harus yakin dulu, harus benar-benar hatinya nih yakin, oh ini gue yakin sama dia gitu. Kalau misalkan masih setengah-setengah, masih yang ini enggak ya, dia bukan ya, ya berarti kan enggak. Yang penting pertama kalau sekarang yang aku pertimbangkan adalah ngelihat diajak nikah, kalau akunya serius ya berarti memang ini pertimbangannya, ya berarti memang dia yakin. Target mah enggak ada, tapi kalau harapannya pengen punya pasangan mah ya pengen. Dari keluarga mungkin aja? Iya mah gue bawel, ayo dong mama pengen punya cucu dari Wika lah. Sabar mama bikin cucu, kayak bikin adonan kue. Iya. Suka dijodoh-jodohin juga gak sih sama keluarga? Sama enggak, kalau keluarga sih enggak, lebih cuma kayak support doang aja kalau mau jadi ini. Oh, Bang Tukul, maksudnya saya. Tapi kan saya enggak. Ya siapapun jodohnya Bang Tukul mudah-mudahan segera ketemu ya, supaya ada teman di hari tua gitu. Oke, kalau Wika Salim emang ya wajar. Kalau masih trauma ya memang jangan dipaksakan. Banyak yang harus dipelajari dari masa lalu, tapi bukan berarti kita tidak bisa move on juga. Tapi memang betul butuh waktu, gak apa-apa lah ya. Semoga bisa segera sembuh dari sakit hatinya, dari traumanya, dan mendapatkan jodoh yang sampai kakek nenek. Nah itu dia akhir dari
CIA Celebrity kita kali ini. Jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu jam 13.30 nonton terus CIA Celebrity cuma di El Cinta TV. CIA Celebrity, ups bukan gosip tapi asik. Bye.